bertemu lagi dengan saya di Arm That Girl Channel. Hari ini saya akan share satu tips bagaimana cara kita untuk memutihkan kulit dengan menggunakan pasta gigi. Jika anda punya masalah kulit seperti binti-binti hitam, kulit kasar dan banyak kulit mati menumpuk, anda bisa mencoba dengan tips ini. Okay, untuk tahu bagaimana caranya, silakan tonton video ini sampai selesai. Okay, bahan yang digunakan adalah pasta gigi, tomat, dan telur. Tiga bahan. Cara membuatnya adalah pecahkan telur, ambil putihnya aja. Kita gunakan putih telur, kemudian potong tomat, separuh aja, keluarkan jusnya. Kemudian gunakan pasta gigi ini kira-kira 5 cm. Kemudian campurkan bahan ini. Aduk bahan sampai menjadi seperti ini. Jadi seperti ini, gunakan bahan ini sebagai masker, okay? Ini adalah bahan tadi, okay? Cara matinya, pastikan wajah kita bersih, tinggal dioleskan. Rasanya seperti berangin, adem. Okay, kalau udah kayak gini, biarkan selama 10 menit. Okay, ini adalah kulit yang sudah saya bersihkan. Saya rasa lebih halus, lebih bersih. Pori-pori pun sudah mengecil. Ini adalah kulit yang sudah saya bersihkan. Terasa lebih bersih dan lebih kenyal. Jadi jika anda ingin mencoba, silakan. Bahan-bahannya cuma pasta gigi, telur, dan tomat. Okay? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena menonton. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar anda tidak ketinggalan dengan tips-tips yang lain. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.